berjumpa kembali dengan channel Dauta. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Hebat. Ini saya rencana mau mindahin posisi TV. Ini tadi di sini, ya posisinya di sini nih. Tuh. Nanti mau saya pindah di tembok sebelah situ tuh. Nah, dari situ nanti listriknya ambil dari sini, kasih kabel ke bawah, terus sampai ujung situ nanti. Kasurnya digeser ke sini dikit. Nah, ini perlu kabel UTP. Kabelan nanti ngambil dari sini. Kabelan dari sini, tarik dari sini, set. Ke atas, ke bawah lagi. Ke sini dah. Kabelnya sudah ada. Ini ketua operasional pemindahan TV, namanya Al-Faki. Namanya siapa yo, lo kok lari? Ini sudah ada kabel UTP, alat tang. Nanti saya mau videokan bagaimana cara membuat kabel LAN straight, ya UTP ya. Oke, yuk kita lihat videonya ya. Oke, ini sekarang saya mau mempraktekkan bagaimana caranya membuat kabel LAN straight ya. Jadi nanti untuk menghubungkan modem dengan modem dengan top set box TV. Sama yang harus dipersiapkan yaitu alat potong seni, yang kedua yaitu kemudian pertama kabelnya harus punya kabelan dulu, jadi kabel tang keni, kemudian alat crimpingnya, lalu kepala kepala LAN-nya ini yang untuk menggunakan kabel LAN-nya. Oke, pertama kita potong kabelnya di sini. Biasanya saya sama kita puntirannya kita buka dulu. Untuk kabel straight yang paling depan itu antara bisa yang orange atau yang hijau. Biasanya saya pakai yang orange, yang paling depan ini putih orange-nya di depan. Putih orange-nya di depan. Kemudian apa yang putih hijau, terus yang di tengah itu hijau dan hijau dan putih hijau.
Yang coklat, warna coklat yang paling ujung ya. Nah, jika sudah kita siapkannya, ini kalau panjang kita potong ya, kita potong yang sesuai untuk ini. Kita masukkan di sini posisinya seperti ini. Kita tekan ya, sampai betul-betul masuk, dan kita harus perhatikan apakah sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai, tinggal kita pimpin. Misalkan di sini semuanya masuk ya, sudah masuk semuanya, sudah kencang. Kemudian yang satunya juga, ini juga sama, posisinya sama. Kita potong ujungnya kecil-kecil. Siapkan lagi,
posisi ini cara ini posisi ini di bawah ya. Kan mentok sampai ujung. Sudah selesai, kita kencangkan, kita krimping. Posisi sudah masuk semuanya. Oke, sudah jadi. Kabel straight untuk menyambungkan LAN di rumah. Jadi kabelnya kita tes dulu apakah berfungsi atau tidak. Kita lepas kabel putih ini, kemudian lepas juga kabel yang di sini, kita colokin di sini, kita tukar ya. Oke. Sekarang kita lepas yang di sini. Dan bunyi klik. Setiap bunyi klik. Indikator LAN-nya nyala. Dan saat LAN 4-nya sudah nyala. TV-nya wide network-nya on. Kita coba matikan, kita juga nyalakan lagi. Oh, wirelessnya masih nyala. Oke, sudah berfungsi dengan baik kabelnya ya. Tuh, kelimpungannya. Kabel stepnya sudah selesai.